Hai guys dan selamat datang. Bulan lepas, Honor telah melancarkan peranti Honor Magic 2 di China. Kali ini ia bakal dilancarkan di Malaysia tidak lama lagi. Ini adalah peranti Magic pertama oleh Honor masuk secara rasmi di Malaysia. Rasanya ini adalah peranti slider phone pertama yang masuk di Malaysia pada masa sekarang. Tanpa melengahkan masa, mari kita lihat penawaran di dalam kotak peranti ini. Di dalam kotak terdapatnya peranti ini sendiri iaitu Honor Magic 2. Dan pada packaging terdapatnya indikasi yang mengatakan phone ini adalah slider phone dan juga pengimbas cap jari di bawah skrin. Isi kotak kecil ini pula mempunyai manual penggunaan, kes yang berwarna gelap. Menariknya juga terdapat jenama Honor dan ayat AI camera padanya. Bergerak ke bahagian bawahnya pula berbekalkan USB-A ke USB-C, kepala pengecasan yang mampu memberi kuasa sehingga 40W. Semasa penggunaan Huawei Mate 20 Pro, cas ambil masa 1 jam sahaja. Peranti ini mungkin lebih pantas kerana kapasiti bateri lebih kurang daripada itu. Terakhir adalah adapter kepada 3.5mm headphone jack. Okey, seterusnya kita akan lihat rekaan yang ditawarkan oleh Honor kali ini. Sememangnya nampak lebih baik daripada pendahulunya, membawakan rekaan yang boleh luncur skrin ke bawah untuk membolehkan kamera hadapan mengimbas muka ketika menyah kunci peranti atau mengambil selfie. Rekaan ini sememangnya terasa premium di tangan tanpa rasa ada gegaran apabila membuka atau menutup, yang mana kita akan lihat waktu penggunaannya di masa akan datang. Mengikut pengalaman kami slider phone pada zaman dahulu, kurang tahan lama. Tetapi kita akan lihat bagaimana teknologi dahulu berbanding sekarang. Membawakan skrin sebesar 6.39 inci panel AMOLED Full HD+, kerana yang baik di sini adalah dengan ketiadaan kamera pada skrin, membolehkan skrin ini diregangkan sehingga penghujung bingkai mencapai 84.8% nisbah bingkai kepada skrin. Melihat di depan mata, telefon ini sememangnya terasa yang masa depan itu adalah sekarang. Tidak lupa mempunyai imbasan cap jari di bawah skrin yang mana menampakkan rekaan peranti ini lebih kemas dan minimal di pandangan mata. Jadi speksnya di sini menggunakan chip pemproses High Silicon Kirin 980 7 nanometer proses. Highlightnya di sini adalah keupayaan NPU lebih pantas berbanding sebelumnya. Digabungkan bersama RAM yang besar iaitu 8GB dan storan sebesar 128GB terbina. Bateri pula berkapasiti 3500mAh, agak sedikit rendah pada masa sekarang, tetapi kami akan mengujinya terlebih dahulu, jadi nantikan video ulasan akan datang. Port sambungan terdapat USB Type-C yang turut menyokong Huawei HyperCharge yang saya cakapkan tadi. Butang suara dan kuasa pada sebelah kanan dan terdapat IR Blaster untuk anda mengawal alatan elektronik yang menggunakan fungsi ini. Menjalankan sistem operasi Android 9 Pie bersama antarmuka Magic UI 2.0 yang membawakan UI dan gesture swiping seperti navigasi utama, iaitu swipe ke atas untuk ke home, swipe dan hold untuk ke multitasking dan swipe kiri atau kanan untuk kembali ke menu sebelumnya. Di bahagian belakang terdapat 3 kamera pada Honor Magic 2 ini, iaitu 16MP wide, 16MP ultra wide dan 24MP monochrome sensor. Mampu merakam video sehingga 4K pada kelajuan 30fps. Jika anda perhatikan susunan kamera yang menegak, menampakkan yang ianya seperti sebuah kamera. Bergerak ke hadapan pula atau slidekan ke bawah akan mendedahkan kamera hadapan, iaitu 3 kamera yang mana menggunakan 16MP f2.0 dan 2MP kamera untuk mengukur kedalaman sesebuah gambar. Kekurangannya di sini, walaupun menggunakan kemasan kaca pada bahagian belakang, ia tetap tidak menyertakan wireless charging. Kami agak memahami semenjak ianya memerlukan ruang yang lebih sesudah menggunakan rekaan boleh luncur ini. Peranti Honor ini akan dilancarkan di Malaysia tidak lama lagi dan menurut warna yang diberikan adalah Gradual Black, Gradient Blue dan Gradient Red. Layari Amaz dan MY untuk kemaskini harga pada masa akan datang dan nantikan ulasan penuh di YouTube channel kami ini. Macam biasa guys, tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.